tahu endingnya kayak gimana. What? Apa ini? Pak, saya mau nanya, gimana Pak keadaannya Mas Alif? Katanya masuk rumah sakit. Iya Neng, cuma kesiram air panas kakinya jadi agak luka tuh Neng. Ya ampun, kok bisa? Bapak, boleh ya Pak saya ganti teleponnya ke video call ya Pak ya? Ini video klip gue gak ngerti gimana nih. Yang gambar video geser aja gambar video. Ya tapi gue gak ngerti cepetan pegangan nih. Papa mau kamu hidup senang. Jangan nyusahin diri kamu sendiri. Ya. Alif mungkin bagus pekerjaannya. Tapi dia masih freelance. Punya sakit aja. Dia jual motornya. Ingat, kamu bukan Apiki lagi. Ya. Papa percaya kamu gak akan kecewain papa. Oke. Okay. Siapa tuh? John. Hah? Lu bantu gue di klub game, masa gue kenal? Kalau enggak, lukain muka lo. Wah, waduh. Hei, itu kayaknya berantem beneran, Dik. Bang, ngapain nih? Lepas gak? Kok Didi? Hei, lu siapa? Ikut campur lu. Lu siapa ya? Lu anak buah Pak Haji apa sih? Pak Haji, Pak Haji. Mau mati lu? Buka. Tolongin Pak Haji. Kaki gue sakit. Ya alasan aja tadi gak kenapa-napa. Sumpah gue mau biar lu sabar gedek dah. Itu kasihan buat ini tuh. Ya gue tangan sakit kemana dong. Tuh. Yaudah, izin gue dulu ya. Yaudah cepetan. Aduh. Wah. Oke, Resli. Gue harus tanggung jawab nih. Kodidi tenang aja. Ijon akan balas dendam ke preman yang udah nusuk Kodidi. Ya enggak, Pak Haji. Pak Haji mana lagi? Pak Haji kenyangnya lampu dia sama kasihan. Nay. Nay. Kok di sini kok? Nay. Kalau Koko ada salah maafin ya, Nay. Ngapain sih John? Halo? Ngapain orang lagi kerja nih? Wildan, tolong lo kasih tahu nomor telepon maminya Kodidi ya. Ngapain gue nyimpen nomor nenek-nenek? Kalau cewek cakep baru gue simpen. Ya udah gak apa-apa, nomor itu aja. Yang single, demplon, cantik ya. Anggap itu mamutnya Kodidi. Soalnya Kodidi lagi kecelakaan, dia ditusuk perampok. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Wadidaw. Kok Didi belum wafat? Belum, teleponnya kagak jelas. Belum mati gitu. Kok Didi belum mati? Ya, gue pengen nyuruh lu kasih tahu maminya. Iya. Ntar, gue izin lu ntar ya. Udah, Pak Haji. Udah habis tuh. Pulsanya habis lagi. Aduh. Lu mau ngomong juga belum.
Bos. Waduh, mulai lagi nih. Waduh, Mbak Natasha ini kenapa aku gak balas-balas ya? Ya udahlah, yang penting kan aku udah laporan. Udah kirim foto waktu Mas Alif lagi makan. Beres. Kentos! Iya, ada apa Mas? Tuh, kan bengong terus. Kenapa sih, Tos? Mikirin apaan sih? Enggak mikir apa-apa kok. Lagi nyari sinyal ini, aku nunggu kabar dari Nur. Kangen Mas. Oh, jangan aneh ya. Ini saya mau ngucapin makasih banyak loh. Kamu udah bawain kue, buah. Ini kue pasti mahal nih, saya tahu harganya nih. Makasih ya Tos ya, repot-repot. Ya jelas lah Mas, ini kan pembeliannya Mbak Natasha. Kalau saya mana mampu. Iwow. Ceplosan. Ini kue sama buah dari Mbak Natasha. Loh kok nggak bilang? Terus kenapa dia nggak ngasih langsung ke sini? Akhirnya. Iwow. Natasha sampai segitunya nyuruh Kentos. Kenapa nggak dia sendiri? Jadi gue harus gimana ya? Apa gue benar-benar harus ngejauhin Mas Alif? Mas Alif, ngapain telepon lagi? Hati tuh bisa di-reset ulang gak sih? Gimana nih, kok gak ada kabar juga sama sekarang? Mau jadi gimana ya keadaannya? Yaudah Inaya, kita terus berdoa aja. Insya Allah semoga Pak Didi cepet sembuh. Nay! Ibu! Celis! Ibu, ya Allah! Kamu gak apa-apa, Nak? Lilis, kok Lilis tahu abang ada di sini? Kangen dia? Bisa aja Pak Haji, enggak. Lilis tak tahu dari Wildan. Oh iya, ibu udah dapat nih nomor telepon ibunya Ko Didi. Oh, yaudah, bu, ibu kasih Naya aja biar Naya aja yang telepon ibunya Ko Didi. Berapa nomornya bu? Ini. Assalamualaikum Bu, ini... Waalaikumsalam. Ini Inaya. Inaya? Ini cewek yang ditaksir sama Didi. Bu, Naya mau ngasih kabar kalau... kok Didi masuk rumah sakit. Ibu-ibu tenang ya Bu, tadi teh ada yang mau jambret Nay, terus Ko Didi yang bantuin Nay, tapi pasti bantuin Ko Didinya malah ketusuk sama penjambret itu Bu. Nay, kamu jaga anak saya ya, jaga anak saya kesana sekarang. Di mana? Di rumah sakit mana? Ini kita di rumah sakit Dwiwarna Bu.
ke sana sekarang. Jaga dia ya. Jaga dia, tolong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suster, kaki gue. Pasien atas nama Didi sudah selesai ditangani dokter. Jadi, ke Didi udah bisa pulang? Ngapain sih? Sementara ini pasien sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Dan sekarang keluarganya sudah diperbolehkan untuk menjenguk. Tapi ibu dan bapak sebaiknya bisa membantu saya untuk melengkapi administrasinya. Saya aja sus, sebentar ya Bu ya. Baik, mari ke saya. Iya sayang. Hai mama, lagi ngapain? Lagi santai, lagi baca majalah. Ma, aku pengen nanya deh. Mungkin gak sih ma, kalau ada ya suatu cerita yang mama gak ceritain ke aku. Misalnya tentang kehidupan kita dulu. Soal apa? Ya misalnya kayak kalau dulu kita tuh hidupnya susah. Sampai waktu aku bayi, kalian gak punya uang buat beliin aku susu. Natasha tahu dari mana? Apa dari papa? Sayang, itu semua gak benar. Masa lalu kamu sebagai bayi itu kamu sangat berbahagia. Masa kecil kamu bahagia. Papa dan mama siapkan semuanya untuk kamu. Mana mungkin kamu kekurangan susu? Gak benar itu. Lucu deh kamu pertanyaannya. Kenapa kamu tanya begitu? Ya enggak, ya aku kan banyak nanganin kasus rumah tangga orang, terus banyak rahasia di kehidupan rumah tangga orang ya. Ya aku jadi kepikiran aja bahwa kalau mungkin di dalam rumah tangga ya memang banyak rahasia. Kamu pasti dengar banyak cerita-cerita dari klien kamu ya. Kamu masih di situ? Oh iya, Ma. Masih. Kamu sudah makan siang belum? Baru mau, Ma. Sekalian kamu ingatkan Andre, dia sudah makan siang atau belum. Kalau perlu, kamu makan bareng sama dia. Kenapa Mama ngomong gitu sih? Sejak kapan lagi Mama akrab banget sama Andre? Ya kan gak ada salahnya kita baik sama orang, walaupun orang itu pernah jahat sama kita. People can change, sayang. Lagi pula mama lihat Andre itu sekarang-sekarang itu udah banyak berubah kok. Ya udah deh, Ma. Ya udah. Nanti ketemu di rumah, oke? Okay? Jangan lupa salam mama buat Andre. Iya. Bye. Sama Ko Didi juga. Ya gak apa-apa kok Bu. Tapi nanti kepikiran Ko Didi. Gara-gara nolongin Nay, Ko Didi jadi ketusuk. Dan sekarang masuk rumah sakit. Nanti ngerasa berhutang nyawa gitu Bu sama Ko Didi. Nay harus gimana ya Bu? Ya Allah, kalau gak ada Ko Didi tadi pasti Nay yang kena. Udahlah Nay, jangan sedih kayak begitu atuh. Ko Didi itu orangnya baik. Dia selalu menolong kita ya Nay. Dalam keadaan apapun, pasti dia nolongin. Dan dia sudah berkorban untuk kamu. Gimana caranya ya, Bu? Gimana caranya Nay membalas semua kebaikan aku, Didi? Ya udahlah, Nay. Kamu gak usah stres. Yang terpenting, Ibu Teh gak mau kamu itu berkorban untuk menyukai seseorang yang kamu gak suka. Banyak cara kok untuk bisa membalas budinya.